Yo, balik lagi di Yutonime Indonesia. Kali ini Yutonime mau membahas salah satu anime bergenre komedi atau juga slice of life favoritnya Yuto, yaitu Kakushi Goto. Ya, seperti yang kita tahu, Kakushi Goto ini adalah anime yang tayang pada 2 April 2020 sampai dengan 18 Juni 2020 dengan total episode 12. Nah, apa yang akan Yuto bahas? Yang akan Yuto bahas adalah Kakushi Goto akan mendapatkan kompilasi movie yang akan tayang pada 9 Juli 2021. Ya, info ini didapatkan dari website resminya kakushigotoanime.com. Melalui situs resminya, Kakushi Goto ini karya dari Koji Kumeta mengungkapkan PV terbaru ya. Jadi pada PV kali ini akan menampilkan ibu dari keluarga Goto ya, karena kita tahu di animenya sang ibu dari Goto Hime tidak muncul. Oke, sekarang kita akan melihat PV-nya terlebih dahulu ya. Dan inilah Goto Hime yang sudah dewasa ya. Dan ini adalah soundtrack dari Kakushi Goto ya, yang dinyanyikan oleh Flampool Chisanahibi. Ya, di sini sepertinya merewind lagi apa yang terjadi pada animenya. Ya, buat yang belum tahu, Kakushi Goto ini nyeritain tentang seorang ayah yang mati-matian menyembunyikan pekerjaannya dari sang anak karena sang ayah ini adalah seorang mangaka dewasa ya, atau penggambar manga bergenre dewasa gitu. Jadi si Goto ini malu kalau sampai anaknya tahu dan anaknya diejek oleh teman-temannya karena gambar-gambar yang dibuat oleh Goto ini bisa disebut kategorinya untuk dewasa. Sampai di tahap pada saat Goto Hime ini sudah dewasa, akhirnya Goto Hime mengetahui fakta sebenarnya dari pekerjaan sang ayah. Karena pada saat itu sang ayah mengalami kecelakaan. Buat yang belum nonton, kalian harus nonton dulu 12 episode dari anime Kakushi Goto ini. Ya, kurang lebih tadi adalah beberapa adegan yang mungkin bisa mengingatkan kita dengan animenya. Karena yang bikin anime ini bagus adalah bagaimana hubungan seorang ayah dan anak yang sangat erat dan sangat menarik untuk diikuti. Dan ini dia, mungkin ini adalah part dari ibunya Goto Hime sekaligus istri dari Pak Goto ini. Apakah di movie ini akan dimunculkan dan diceritakan lebih dalam ya? Ya, karena seperti yang kita tahu yang udah nonton gitu, kalau sejak kecil Hime ini dirawat oleh ayahnya seorang diri ya.
隠し事、秘め事は何ですか？7月9日公開。Dan ini tanggal rilis dari film kompilasi Kakushigoto ini yang akan mulai dirilis di Jepang pada 9 Juli 2021. Dan ini beberapa info juga ya yang berkaitan dengan movie-nya ini menggunakan bahasa Jepang ya. Ya itulah tadi promotion video untuk Kakushigoto Movie. Sebenarnya film ini dibuat untuk memperingati 30 tahun karir dari Kumeta, yaitu Koji Kumeta selaku ilustratornya. Film ini akan menampilkan beberapa adegan tambahan serta ending yang tidak muncul di serial animenya. Jadi mungkin movie ini punya cerita yang kurang lebih sama dengan animenya, hanya saja di beberapa aspek mungkin akan ada adegan tambahan dan akan memiliki ending yang berbeda dengan animenya. Buat kalian yang suka banget Kakushigoto tentu akan sangat menantikan movie dari Kakushigoto ini yang akan rilis pada bulan Juli tahun ini. Dan buat kalian yang pengen lihat lagi PV-nya atau promotion videonya, kalian bisa langsung aja ke YouTube channelnya Afex Picture ya, atau kalian bisa langsung mengunjungi kakushigoto-anime.com. Kalian bisa mendapatkan informasi terkait dari film Kakushigoto ini. Oke, paling itulah info dari movie Kakushigoto yang akan rilis pada 9 Juli 2021. Sekian untuk video kali ini. Sampai berjumpa di lain video dan thank you.